Assalamualaikum. Kali ini aku akan membuat gambar mozaik dua dimensi. Spidol senoman yang perlu kalian siapkan, buku gambar, kertas origami, dan lem. Ini polanya sudah saya gambar duluan, yaitu polanya gambar buah anggur. Ini aku gambar pakai spidol tadi. Lalu kita gunting kertas origaminya. Gunting kecil-kecil ya. Dan kalau lebih bagus lagi, guntingnya itu pol bentuknya itu beda-beda, nggak kotak semua, beda, ada yang kotak, ada yang segitiga, biar hasilnya tuh bagus gitu. Ini adalah tugas sekolah. Kebetulan anak ini kan laki-laki, jadi aku gambar buah anggur. Biasanya kalau cewek-cewek kan biasanya bunga, bunga matahari dan sebagainya. Kita potong-potong. Nah, setelah itu kita lem. Kita lem itu permukaan gambarnya. Kita lem dikit-dikit, jangan semuanya dulu. Nanti kalau semuanya bakal kering lemnya. Jadi dikit-dikit kita ratakan. Setelah itu tinggal, nah, tinggal kertasnya kita tempel-tempel, kita letakkan di atas lem. Dia akan menempel di situ. Cara meletakkan kertas, jangan melewati garis gambar. Nanti hasilnya kurang bagus dan tidak kelihatan bentuk buah anggurnya. Assalamualaikum. Dekat. Ya, kita tempel lagi. Kebetulan anak ini mengerjakannya dengan senang gembira. Ini adalah tugas sekolah. Nah, ini sudah hampir jadi, tinggal daunnya saja. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.